قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kenyataan timbang amalan. Kenyataan timbang amalan. Di sini musannah kita nak cara berkaitan dengan timenge amale-amale yang kita dok kerja. Bermana kata di hari akhirat, dia ada timenge yang kita dok kerja. Timenge amale-amale yang kita dok kerja di atas dunia ni. Sama ada baik amale kita itu ataupun tak baik, akan ditimai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bermana kata amalan yang kita dok kerja ini ditimaikan pada mahsyar. Kerana gapo Allah taala nak timai tu? Kerana Allah taala nak menzahirkan keadilannya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia deh. Allah Ta'ala nak menzahirkan keadilan Tuhan terhadap apa? Terhadap makhluk. Kata Allah Ta'ala ni adil sungguh. Itu dia. Bih, sekata. Musannah kita sini dia menyatakan, kata, bacalah permannya firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma izinil haqq. Wal waznu yawma izinil haqq. Gapo dia? Maksud bagi firman Allah Subhanahu wa taala itu, dia kata, dan bermula timbang amalan, timai amale pada hari itu sebenar. Timai amale di hari itu tu sebenar. Di mana tu? Yakni pada hari kiamat. Tu takut kita tak tahu kata hari itu hari mana, yakni hari kiamat. Bermakna kata bermula timbang amalan pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu sebenar. Dengan makna gano? Dengan makna kata yakni pada hari kiamat ditimbangkan segala amal kita. Yang amal mana? Segala amal mana yang baik dan yang jahat. Ditimbangkan amalan kita, amalan yang baik dan juga amalan yang jahat ditimbang belaka. Ditimbang itu dengan mizan. Ditimbang dengan mizan. Gapa dia mizan? Pada penimbang. Itu penimbang itulah. Kelu, orang panggil penimbang. Nak sukakan amalan-amalan kita tu di akhirat nanti. Mana kata di atas mata kelu yang kita nak timbang di akhirat esok, kita nak bubuh gapo di atas mata kelu, di atas penimbang kita, di atas neraca kita. Mana kata sekarang ni kita masih ada di atas dunia ni, kita duk buat gapo? Kita tengah-tengah duk isi, tengah-tengah dok bubuh benda-benda di atas neraca kita tu. Kita buat satu-satu benda, kalau benda tu baik, tu makna kata kita dok bubuh dalam neraca kita tu amalan hok baik-baik. Kalulah kita masih dok kerja benda hok tak molek, tu makna kata dalam neraca kita, dalam timbang kita, dalam mata kelo kita di akhirat tu, kita dok sumak masuk benda-benda hok tak molek. Pas nanti tengok nak berat lek mana, nak molek hok mana, nak banyak hok mana, nanti kira, nanti kira di akhirat. Allah ni tempat kita dah usaha. Lalu itulah kita nak buat satu-satu benda, kena itar, kena tilik molek belakang depan, hulu hilir atas bawah keliling kita tu, kita tengok, molek ke tak molek. Tu molek ke tak molek. Kalau kita itas situ, kita tilik tujuh tu, itulah amalan kita yang kita nak letak di atas neraca kita, dia tu baik dengan betul ke amalan yang begitu baiknya.
Itu dia. Yang mana Allah Ta'ala masih duk bagi bagi kita lagi. Yang mana Allah Ta'ala masih duk beri lagi kesihatan, kemudahan bagi kita, kita boleh duk kerja ni, kita buat untuk nak tak lain dengan cara kita. Ni kita masih duk muzakarah lagi. Ni masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, lebih kurang sejak Allah Ta'ala izin kita boleh bersama muzakarah, kita buat dulu. Seti dulu, dengar dulu, berhati tengok dulu, buat apa saja yang begitu baik. Tu tengok semalam, kita mengu dah, kita bergaduh dah semalam sebab ada keuzuran sikit, ada panas sejuk lebih kurang. Tu dia deh. Malam ni Allah Ta'ala beri peluang bagi kita dapat bersama pula. Ni Allah Ta'ala bagi ni. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat kita lagu ni, kita guna nikmat Allah Ta'ala beri itu untuk apa? Untuk benda-benda yang baik. Maksud tujuannya nak tak dalam penimai kita. Yang kita dah dengar malam ni, yang kita dah muzakarah di malam ni, semua yang dah dengar di sini bukan sia-sia ni. Benda hak kita dah dengar ni, benda hak kita dah dengar, kita dengar sama ada boleh buat amal, tak boleh buat amal lagi, hak tu suku pasal. Tapi tujuh kita dah dengar masalah agama ni, satu huruf 10 kebajikan, satu huruf 10 kebajikan, satu huruf 10 kebajikan. Itu isi dalam ngaca kita. Itu isi dalam ngaca kita. Walaupun nampak begitu lekehnya, nampak begitu perihnya di sisi ahli-ahli dunia, tapi ahli-ahli akhirat bukan dia benda lekeh, bukan dia benda sia-sia, bukan benda yang tidak ada harga. Tapi benda ninglah benda yang paling harga sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni nanti tengoklah, kita akan dapat balasan. Lebih kurang saja kita bersama di sini, Allah Taala akan bagi nikmat-nikmat, Allah Taala akan bagi pahala yang begitu banyaknya. Kenapa? Karena sabit dah pada hadis kata, jadilah oleh kamu orang yang mengajar. Kalau tak leh jadi orang, tak leh jadi orang mengajar, jadi orang mengaji. Kalau tak leh jadi orang mengaji, mun jadi orang mendengar. Kalau dak belaka nanti, jangan jadi orang yang kepak. Yang kepak ni dak belaka, akan timbul kebinasaan di atas orang. Ini kita boleh tak ada kita kata bagi orang yang boleh tak ada kita. Kalau tak ada kita, kita boleh dengar. Boleh mengaji dengan telinga. Jangan duduk saja lagu tu. Ni Allah Taala akan beri ganjaran balasan yang begitu banyak di sisi Allah. Berat ngaca kita insya-Allah Taala. Tidaklah pada hari itu dizoling akan kita. Tidaklah pada hari itu, hari kiamat tu, dizolingkan, dibuat nyanyu akan kita. Tak ada. Dizoling dengan rupa mana? Dengan menggugurkan. Bagaimana rupa zoling? Dan bermula demikian itu dizolingkan kita tu, musawwarun, itu taswi, dibuat rupakan akan dia dengan mengkurangkan satu kebajikan pun. Sekali satu kebajikan pun tak kurang. Kita buat sapah satu, satu sapah je di tepi-tepi jalan. Kita buat satu benda yang memudaratkan orang, yang menyusahkan orang di jalan-jalan, itu pun akan dapat balasan daripada Allah. Tak sia-sia. Wa man ya'mal misqala zarratin khairan. Siapa-siapa dia yang buat kebajikan sebesar biji sawi pun daripada kebajikan, ya rahu, selagi akan boleh tengok. Tak usah ada masa. Tak usah ada takutlah kita nak buat kebajikan. Tak usah ada malulah kita nak buat kebajikan. Walaupun nampak benda tu tu benda hina, benda lekah, itu di sisi makhluk, di sisi orang yang tak begitu tak begitu sempurnanya nak sebuah pandangan akal dia. Nampaknya lekah pekerjaan agama. Bukan. Nampak je kecil tapi besar di sisi Allah. Ada harga di sisi Allah walaupun manusia yang kata tidak ada harga benda ni. Benda yang kerja agama ni tak ada. Kau kata tak ada harga. Kau tak nampak harga tu bagi orang yang tak nampak agama sangat-sangat. Dok kacerena tak ada boleh gapo. Ni tanya, tok guru dok ambil duit mana? Pia dok gaji. Dok buat gapo, dok kerja gapo? Kerja gapo?
Kita ngaji nak kerja, kerja. Demo ngaji kok enung, kok enung, bukan demo ngaji kok. Demo ngaji kok mana-mana, jalanan mengaji kok mana-mana pun ngaji nak kerja belako. Ngaji kok tu, cuk jadi gitu. Alhamdulillah. Ngaji kok enung jadi cuk gotu, alhamdulillah. Kita ngaji kok ni, nak kerja kok ni. Kerja ke apa? Nak sembahyang, puasa, zakat, haji, nak reti hak ni. Ha, tu patu nak rayak hak ni. Tu kerja kita dah. Jangan timbul soalan kata nak makan gapo, ngaji agama nak makan gapo. Makan hak dah tu, hak mana tu habui, hak tu dah hak kita makan. Ha, kan makan ngaji agama tak leh nak makan penama agamanya. Ha, tu dia dah. Ning silaknya timbul soalan-soalan yang begitu peliknya daripada mulut-mulut orang yang beriman juga duk mari tanya. Babo nak ambil duit mana duk makan? Tak ada duk bosan hak tu. Ah tu ada makan makan tak ada makan wah ana ni mari tu kalau ada rezeki ni mari tu tak ada dosa tu tu dia deh. Ah tapi bukan kata nak ngepek nak gapo tapi nak rakyat kata soalan dok kata dok ponok nak makan gapo dok nak makan gapo tu jangan dah buat tubiklah bagi orang yang ada jiwa ketuhanan kepada Allah jangan dah buat tubiklah lah soalan ni kalau orang-orang asing mari tanya tak apalah. Ah tu dia deh. Dia mau asal lain mari duk tanya. Ha tak apalah. Mari rupa cuk hitam cuk anu mari duk tanya. Ha babo duk ambil mana nak makan. Hak tu tak apalah demo. Kalau kita pasal payah berjanggut lagu ni, ah tu dia. Tak usah buat tubiklah soalan kata duk ponok nak makan apa. Ah tu dia. Tilik sini jadilah kita duk kapung makan beras beli. Demo tu akhir duk ponok makan beras jual. Ah, tu makan beras jual. Tak habis nak makan kena jual. Beras. Tu rezeki Allah Taala dok cedek bagi orang yang tuju dia medal ilmu agama Allah. Tak usah dak bimbang, tak usah dak bimbang. Ah, tu dia deh. Ah, jaga-jagalah adik-adik kita tu tak usah dak berasa kurang, tak usah dak berasa lemah, tak usah dak berasa hina kata kita dak pun nak makan apa. Bukan nak makan tak usah pasal tu. Hai jamin siap. Lek kita orang tua pun jangan dok soal lah dok ponok nak makan apa. Ha tak usah dok fikir tu deh. Ha tu dia. Ngajilah mana-mana pun. Ha kalau tak tinggal agama, itulah orang panggil kata kerja agama. Ngajilah hok mana-mana pun kalau kerja agama, kalau tinggal agama, hok itulah tak panggil agama. Dok ponok pun tak panggil agama kalau tak kerja agama. Ngaji reti semaya bay pun dak-dak berlaku. Ngaji bukan kerana nak amal, nak tunjuk kata pandai, nak tunjuk kata sakai. Ha tu pun nak habis. Ha tu tak jadi kerja itu tak jadi ke agama juga. Jadi punah juga. Ngajilah kok lain pun jadi bohmu jadi gapo aku nak ubah manusia ni, nak tolong hamba Allah ni. Ha agama tak tinggal. Kok tu tak apa. Kerja agama berlaku. Ha tu dia. Ya tak boleh jadi dah kita nak jadi nak ana belaka setiap medan tak lagi bohmu produk kita tok guru produk kita mengajar tu goni pun tak ada belaka tak ada ya sos sekarang tu pun banyak dah sos sorang tu pun banyak dah tapi nak sekumpulkan kita ada medan ni demo ada medan tu ada medan tu medan tu capu-capu mari tu baik satu masyarakat yang begitu indahnya yang begitu molatnya nak cari hok ni. Bahagia tok guru tanggungjawab kok ni. Bahagia tok pakir kok ni. Bahagia ustaz kok ni. Bahagia bahmu kok ni. Bahagia pegawai pengetah gini-gini. Tujuan nak bina satu tempat, satu masyarakat yang jadi masyarakat Islam. Nak gini. Jangan dek kucah hok ni ha, hok ni tak le. Ha hok ni mari kucah tok guru. Tok guru ha hok ni ki kucah hok nung. Hok nung ki kucah hok ni. Punah kenah be. Hok tujuannya kita, kita nak bina. Bahagia ada bahagia masing-masing dah. Tugas masing-masing dah untuk nak bina masyarakat. Tanggungjawab masing-masing dah. Kita tak ada tok guru, tak leh. Kita tak ada pemimpin, tak leh. Kita tak ada bahmu, tak leh. Kita tak ada pemerintah-pemerintah keliling gala kita, tak leh. Ya kena ada berlaku. Ada nasi saja ya tak jadi, ada sambal saja tak jadi, ada samanya saja ya tak jadi. Orang tak makan samanya saja. Orang tak makan sama ikan saja. Orang tak makan kacang saja. Orang tak makan budu saja lada saja. Orang tak makan juga nasi saja. Capu-capu semua ulai kacang semua lada sama ikan sama nyo semua
tu baik nasi kerabu campur dengan telur dengan minggu apa kerupuk apa lagi, begitu sedap. Nak lagu tu nak bina masyarakat, jadi nasi kerabu untuk nak bina masyarakat. Satu benda yang tak boleh jadi, nasi saja orang tak makan, sama saja orang tak makan, sama ikan samanya saja, budu saja, ulai saja, telur saja, orang tak makan belaka lagu tu. Kalau nak makan nak jadi sedap sungguh, campur tu baik jadi masyarakat kita, masyarakat kalau ada nasi kerabu, tengok nasi kerabu di rata-rata tempat ada belakalan ni, tengok di atas nasi kerabu mana ulai mari atas darat, ikan mari dalam laut, samanya mari atas pohon kayu, nasi mari benar, campur-campur mari tiap medan-medan mari pakat tolong bina satu masyarakat tu baik masyarakat hak nama nasi kerabu sedap. Tapi dia buat pakat pia awi sedap, pia awi sedap, nasi saja ke awi sedap, sama saja ke awi sedap, ulai saja ke awi sedap, telur saja ke awi sedap, budu saja ke awi sedap, dah pakat-pakat awi sedap belaka. Tak lagu tu kita nak bina masyarakat awak ada lagu tu lah. Bukan kita sorang awi mulai masyarakat, bukan demo sorang, bukan satu-satu medan yang boleh binakan masyarakat. Hak boleh bina masyarakat kita pakat bina, pakat-pakat jadi sedap, pakat tolong menolong, pakat bantukan. Ning tu baik masyarakat yang mardiyah, masyarakat yang dikhalaki oleh Allah Taala. Hak ninglah kita kerja agama, hak jadi gapo, hak jadi boleh nak memberatkan timeng-timeng kita di akhirat. Allah Ta'ala paling kasih kepada hamba dia yang banyak beri manfaat umum kepada manusia. Riwayat daripada At-Tabarani, ahabbul ibadi ilallah anfa'uhum linnas. Satu riwayat, ahabbul ibadi ilallah anfa'uhum li'iyali. Allah Ta'ala paling kasih kepada hamba-hamba dia yang banyak beri manfaat umum kepada manusia. Kita duduk dalam masyarakat, genak-genak medan, boleh beri manfaat umum kepada manusia. Genak-genak perekat generasi manusia, muda, cara pemuda, banyak boleh beri manfaat umum kepada manusia. Pakat belakang, pakat-pakat boleh buat belakang. Tapi kita duduk gadah jalan, tak mau bantu-membantu, duduk pakat celah pergi mari. Hak ni rusak lah. Hak ni lah jalan ngaca kita, kita duduk isi benda-benda hak tak mulai. Demo celah kita, kita celah demo pakat maki pergi mari, duduk celah pergi maki bahagian masing-masing, pakat celah pergi mari lagu tu. Hak ni rusak lah masyarakat. Tak boleh bina masyarakat yang begitu mulainya, tak bina. Tak bina. Tu dia deh. Tu buat cuba kita kira tengok deh. Mana kata semua gerak-geri gaya hidup kita yang ada satu hal dia ada bersangkut paut dengan akhirat belaka. Jangan dok kata kita hidup dalam dunia ni habis kat dunia, dak. Ya ada hubung kait dengan akhirat lagi. Betul deh. Beh kata. Dan juga tidak ditambahkan satu kejahatan. Lek mengkurangkan kebajikan pun dak, tak leling dengan rupa mengkurangkan kebajikan dak juga. Dan juga tidak ditambahkan satu kejahatan dak juga. Nak kata kita tak ada kejahatan nak ditambah dak. Kita nak gitu ubah kebajikan dak juga. Adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di atas dunia yang kita dak suka-suka kata begitu moleknya, kita orang kampung biasa Allah belaka. Tapi orang yang ada martabak-martabak yang begitu tingginya, ada kenal orang yang perekat-perekatnya, buat gapo pun tak salah. Tu nak yang kata keadilan tak ada kali dunia. Hak yang dakwa-dakwa je kata adil, yang dakwa-dakwa je kata sama rata, tapi yang sebenarnya tak adil, tak ada sama rata sekali. Duduk dalam golongan yang dizolingkan. Kita masuk dalam golongan orang yang dizolingkan, orang yang dibuat nyanyakan oleh demo lain. Duduk situ saja kita. Lepas itu kita jangan terikat sangatlah dengan dunia. Sebab tak ada-ada kali keadilan di atas dunia ni. Nasbah dunia. Tapi kalau kita tilik kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala menzahirkan keadilan dia sehingga mana? Tak
boleh siapa dia nak tambah kebajikan, tak ada boleh siapa nak mengurangkan kejahatan. Ha, ada lagu tu, tak mengurangkan kebajikan, tak menambahkan kejahatan. Kita tak salah pun ada dah dia sumak jadi salah. Salah situ kita di atas dunia. Ni tengok dunia. Kenapa dia mau tak kena mata kita, tak kena muka hidung kita ke? Hak tak ada salah ke apa, dia mau buat salah boleh. Cari buku nak jadi salah kita. Ah, tu dia deh. Ah, tu dia ni. Dia ni ayah macam ni dah. Maka berkhilaf ulama pada pada benda-benda yang ditimbang itu. Makna kata di akhirat Allah Taala akan timbang amalan kita. Tujuh tu tidak ada khilaf kata ada pelakunya timbangnya di atas ngaco pada akhirat. Di situ tidak ada khilaf katanya. Gapo berlakunya timangnya amalan kita timangnya berlaku timangan di akhirat. Hak kita dak kerja saja, hak kita dak kerja di atas dunia ni, dia akan timbul, dia akan ada timangnya di akhirat. Tetapi yang masalah dak khilafnya, hak timai tu benda hak nak tak wak timai tu nak timai gapo. Tu dia. Maka bersalah, maka berkhilaf oleh ulama, berkhilaf berselisih pada ulama, lisih ulama, khilaf ulama pada benda-benda yang ditimbang itu. Hodok khilafnya benda honok timai tu gapo. Lek timenge, lek timai cerak mesti berlaku timenge di sana. Tak ada ada khilaf kata timai ke tak timai. Lek timai ada cerak timai. Tapi hodok khilafnya timai gapo. Timai gapo sini dengan makna mana? Ha, tengok dia kata. Kata setengahnya setengah ulama ditimbangkan amalan-amalan sendiri. Ambil amalan kita tu timai lalu dah. Ambil sembahyang kita, ambil puasa kita, ambil zakat kita, ambil haji kita, ambil puasa kita, ambil sedekah kita. Secara umumnya ambil segala kebajikan kita timai dalam ngaco lalu. Tu pendapat setengah ulama. Lepas tu nak buat lagu mana? Semaya ibu lagu mana? Ni, rupa nak ambil timbal ni. Dengan bahawa. Dengan bahawa ni taswir pada ditimbang. Bermula demikian itu ditimbangkan amalan-amalan sendiri tu. Musawwarun dibuat rupakan akan dia. Dengan bahawa dijadikan dia kan amalan-amalan tu. Wujadi jiring. Buat wujadi jiring setakat. Kita tak dengar. Ini satu pendapat. Allah Ta'ala menjadikan semaya itu jiran di akhirat. Allah Ta'ala menjadikan puasa itu jiran. Allah Ta'ala menjadikan sedekah itu jiran. Menjadikan zakat kita itu jiran. Secara umumnya Allah Ta'ala menjadikan segala kebajikan yang kita ada buat itu menjadi jiran. Patutnya kita imai atas mengacut. Ini satu pendapat. Dan kata setengahnya setengah ulama, setengah ulama hak lain yang katakan ditimbangkan buk-buk suratannya. Buk-buk suratan. Ya kacik buk-buk suratan. Buku-buku, buk-buk. Kita ada jumpa semua tu buk. B O R U T patu K. Buk. Itu lagu tu dah. Buk-buk suratan. Nyo suratan amalan. Setengah pendapat kata buku-buku buk-buk hok melekat dak tulis tu, ya ambil hok tu gi timai. Hari ni semaya oi. Apa tu tengok. Hari ni 5 waktu cukup. Boleh pahala banyak mana. Semaya Zuhur jemaah, jemaah ya galik boleh 27. Kosong ke tak kosong kira gi mari potong basah potong ke apa tinggal berapa? Tinggal 18 Zuhur hari ni. Hok asal pula dah, hok asal pun kosong semaya jemaah pula dah jemaah. Kira mari kurang-kurang sepenuh tak sepenuh sikit tak sikit. Potong basah apa sekejap tinggal banyak mana weh gini. Hak ni tinggal 22 tak sampai 27. Mana kata dia timai ambil gapo? Ambil buk yang tulis pahala, yang tulis kebajikan hak kita dak kerja tu gi timai. Tu satu pendapat. Dua, dan kata setengahnya setengah ulama ditimbangkan ampunyonyo. Itu ampunyo amaleh.
ambil tuai lagi suka lalu lah. Kita buat kebajikan, ambil kita lagi suka beratnya anu. Oh, tu dia. Pakai tu tuat tu apa lagi suka lagi timbang ibu lalu dah, timbang tuai lalu dah. Kau ni seni. Mana kata kita buat banyak, ia berat banyak, kita buat sikit jadi lapung. Besar haja itu, tapi ringan. Jadi lapung gitu, tak ada zat makan ni. Mana kata kita buat amal ibadat, lepas tu ada pahala. Bila ada pahala di kita, kita buat tu, ia duduk di tubuh kita. Bila kita di akhirat esok nak timbang, maka kita sendirilah ambil kita pergi timbang. Kalau berat banyak tu, tanda kata ada kebajikan banyak. Ah, tu dia. Tu baik tiga pendapat di sini. Pendapat yang pertama, timbang amalan sendiri. Allah Ta'ala buat jiring toko amalan tu, ibadat kita tu jadi jiring, lepas tu pergi timbang. Yang kedua, timbang surat teh. Yang ketiganya, pergi timbang apa? Timbang tuwes lalu. Ah, tu dia. Dan kata setengahnya, setengah ulama, ditimbangkan ampunyonyo tuannyo tuan amalan. Demikianlah seperti yang tersebutlah tiga kelakuan tadi itu, berkhilaf mereka itu ulama. Lagu itulah yang dikhilaf ulama. Itu dia. Tapi ala kullihal, dua tiga kelakuan yang dikhilaf tu akan berlakunya timenge di akhirat. Lek timenge ada. Timenge tu ada lah, tapi betul ke yang nak timen tu hok tu dikhilaf. Kata setengah timenge surat teh, kata setengah timai amalan yang Allah Ta'ala jadi jiring, dan yang ketiganya timai tuwe dia sendiri. Lek timai curak mesti akan laku timai ngesukat ti amalan tu. Beh kata. Dan baca pula permannya, firman Allah Ta'ala. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu dia. Ya kata fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Al-ayat. Maksud firman Allah Ta'ala, maksud firman Allah Ta'ala, maka adapun bermula mereka-mereka yang berat oleh timangan hasanatnya, timenge kebaikannya, kebaikan mereka, kata berat tu dengan sebab banyak kebajikan dan taat. Siapa-siapa yang berat amalan kebajikan dia dengan sebab dia buat banyak kebajikan dan buat banyak ketaatan tu, orang yang jadi kena, maka ialah mereka tu di dalam kehidupan yang redha ia Allah. Kehidupan yang redha ia Allah, yakni kehidupan pada syurga yang diredha, yang diredha ia Allah akan ia. Itu dia, akan orang tu Allah Ta'ala redha orang yang hidup di syurga. Ini kalau orang yang banyak buat mak kebajikan, yang jadi kebajikan, yang banyak buat taat, amal apa nama ni, ia akan berat timengi berat pun ni. Hidupan dia, oh, dia akan dapat kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, sebenarnya bagi mereka yang buat kebajikan ni, Allah Taala redha, ia redha di atas dunia lagi dah. Dia redha di atas dunia lagi dah. Cuba-cuba kita suluh tengok. Cuba-cuba kita perhati tengok. Di kalangan kita, keliling kala rumah kita, siapa dia yang paling dekat, paling acak orang yang suka pergi ke masjid? Ada tak orang tak kena? Orang yang akhlak baik, orang yang perangai molek,
ada tak orang tak kena? Tak ada. Orang pakak setuju berlaku, orang pakak kena berlaku, orang pakak suka hati dengan dia, tak ada pihak seorang buk pun yang sakit hati dengan dia. Situlah sebagai dalil yang menunjuk di atas kata orang ni orang yang Allah Ta'ala kasih dah. Ini lah tanda kata orang tu orang yang Allah Ta'ala kasih dah. Tapi kalau kita giduk mana dengan kita duduk situ, orang pakat tak berkena situ lah. Ini tanda kata bukan, bukan orang yang paling kat, orang yang Allah Ta'ala kasih dah. Ya cermin ada, cermin dan juga tanda yang menunjuk di atas bahawasanya Allah Ta'ala kasih, ya ada dah di atas dunia. Tapi kita nampak tak nampak tu punya oleh kita. Benar dah ada, dalil-dalil dah ada. Tengok Nabi pergi duduk di mana orang pakat kasih belakang. Di Madinah orang pakat kasih. Duduk di mana pun orang pakat kasih belakang. Orang tak kasih tu ialah dah tu. Orang yang ada menyakiti kepada Rasulullah ialah dah tu. Ialah kena. Ialah kata bukan orang tu orang Islam. Kalau orang Islam sungguh, ya pasti. Orang beriman sungguh, ya kasih kepada orang yang buat baik. Sebenar-benar Islam yang sempurna, Islam sempurna iman dia, siapa dia yang buat baik, orang tu kasih kepada orang yang buat baik. Tapi kita kok mana orang buat baik dia pakat tak kena. Duk buat pun jadi susah. Duk buat pun jadi payah. Tak ada kata nak buka jalan untuk nak bantu jadi mudah. Tak. Bukan sekat jalan pun jadi susah. Tak tolong saja tak sekat jalan pun jadi susah pula dah. Kok mana ni kok? Kita kena fikir benar-benar ni. Kita orang yang berjiwa agama Islam, ada iman, ada akidah, ada gapo. Orang buat baik, orang sentiasa nak buat baik, kita jangan menyusahkan mereka. Kita kena bantu dengan jalan mana-mana pun ikut. Ikut tu. Ni dak deh. Tu dia. Kita lepas ke atas sikit kak. Mula nak menyusah orang. Cara jalan nak menyusah orang, nak sekat orang. Sekat betul-betul tak. Wak jalan helah gitu, wak gitu, wak gini. Siapa ke jadi susah orang nak mengerjakan agama. Ini jadi rusak dah. Itu dia. Ya Islam ni dia nak punah tak leh. Tak ada pia nak kena. Melaka Musa yang berbulu hiya tu ya. Islam tak ada pihak boleh kena, melainkan Muslim tu sendiri yang merusakkan Islam. Islam al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita Islam, kita Muslim, jangan kita merusakkan Islam. Tu dia. Kalau kita pakak buat amal berlaku, tak nak kakak-kakak banyak kali. Orang yang agama asing pakak takut berlaku. Tu. Geno dok pakai anti sangat nak pakai undang-undang syariat negeri-negeri luar-luar tu. Dok pakai kalah seperti Brunei. Dia mau dok takut sangat, takut Brunei pakai agama apa nama ni undang-undang syariat. Takut gapo. Ni, dia mau dok tak heret. Nak heret pun jadi bunuh supengan demo juga. Tu kita kena sigalah. Jadi rosak supengan demo deh. Jadi lagu tu kita dah kena heret-heret boleh sikit sebanyak lah kat dah kena heret-heret tak tilik dah hujung jatuh kita nak pergi ke mana. Ingat molek kata kita orang Islam, ingat situ tak apa. Kita tak bantu sama-sama Islam, kita nak pergi bantu dia. Bukan kata kita nak duduk di atas dunia dengan selama-lamanya, satu hari kita akan kembali kepada Allah. Kira situ barulah kita tak nak pergi lajak sangat deh. Tu dia. Kira mulai. Ni tengok waktu hari raya ni. Carilah kebajikan. U jadi berat mengaco-ngaco amalan-amalan kita tu. Maka iyalah mereka tu di dalam kehidupan yang redha ia Allah, yakni kehidupan pada syurga yang diredha ia Allah akan dia akan barang siapa tu. Habis.
dan puas hati-hatinya. Ha, puas hati-hatinya. Baca puas hati itu, jangan nak baca puasa hati-hatinya itu sudah. Puas hati-hatinya. Hati-hati seorang yang puas hati. Ha, ni. Kita puas hati tidak lagi. Weh. Dengan benda-benda hodok-hodok di kita ni. Kita berasa tak ada rasa puas hati lagi. Banyak dah Tuhan beri kepada kita. Padai dah kita nak hidup yang sama taruh. Padai dah. Kerjalah agama jadi banyak. Nah, hal yang jadi lalai kita tu boleh kembali dah. Boleh rajak dah. Dari, boleh tinggal dah daripada benda-benda tu. Marilah kepada benda-benda yang boleh kita mendekati kepada Allah. Dan adapun mereka-mereka yang ringan timbangan timbang-timbangnya timbang mereka, maka ibunya, itu dia, maka ibunya tem dan tepat bertupunya ialah neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Ni tempat duduk dia. Itu dia deh. Orang yang ringan, adapun bermula mereka yang ringan, mereka-mereka yang ringan timang-timangannya, maka ibunya, maka ibunya, dua kali itu deh. Dan tempat bertupu, tempat bertupunya, tupu mereka tu ialah neraka hawiyah. Aduh, neraka. Neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Hingga akhir ayat lah baca. Maka di sini ialah satu kesusahan yang besar. Maka di sini neraka hawiyah ini ialah satu kesusahan yang besar. Tidaklah patut dengan orang-orang yang berakal. Habis kata. Habis dah tu ayat. Fa ummuhu hawiyah. Hingga akhir ayat. Ni musanah kita tambah nasihat dia. Dia kata kan, maka di sini neraka hawiyah ni ialah satu kesusahan yang besar. Sini tempat susah yang paling besar. Ada lagu mana dah? Alah neraka. Cuba kita bayar tengok. Kita nak doa kan. Selama-lamanya kita duduk dalam seksa. Tak ada kemak lagi dalam neraka je. Duk fikir tengok tak nampak lagi tu tempat hang nak selamat. Tempat hang nak boleh hilik tak ada lagi. Nak boleh lepas daripada tu tak ada jalan lagi. Duk tak mau pergi kulu nafsin zaiqatul maut. Duk tak mau pergi dalam kubur tak lagi. Duk tak mau pergi, dia tak lagi. Ya kena pergi kena benda mesti kena pergi. Kenapa? Tiap-tiap yang hidup dia kena mati. Kulu nafsin zaiqatul maut. Bila mesti kena pergi, nak pergi duk buat gano situ. Tak ada jalan dah. Kita nak lari pun tak lepas. Tak pergi, tak mau pergi pun tak leh. Ya kena pergi bila sampai masa. Bila mesti kena pergi, kita nak giduk wak kena situ. Tak ada jalan dah kita nak giduk. Kalau tak ada kebajikan sekarang, tak ada jalan dah kita nak selamat sana. Jalan untuk nak selamat so. Ya. Buat kebajikan banyak. Ikhlas serta Allah. Doa kepada Allah. Pokoknya, kita buat kebajikan banyak. Situ saja. Sejalan ni satu ya. Untuk nak selamat kita di dalam kubur kita dan juga nak tubik daripada kubur kepada pada masyak. Dia tak ada buat benda, tak ada bawa benda lain. Tak ada bawa anak, tak ada bawa gapo, tak ada bawa apa satu pun. Kau bawa amalan kita. Ni. Tu dia. Nampak tak? itu dia. Mana kata? Tiap-tiap benda hok, bila kebajikan masa sekarang ni kita kuasa nak buat. Kira zahir lihat Allah Ta'ala nak beri taufik tak mau beri taufik hok tu kira suku hok tu kau dulu. Tapi gina sebuah dengan tubuh kita lah ni yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni kita kuasa nak buat. Nak puasa? Kita boleh puasa. Nak semaya, boleh semaya. Nak zakat, kita boleh zakat dah. Bagi orang yang ada kekayaan.
boleh haji, kita boleh haji. Sedekah, kita boleh sedekah. Jalan ni untuk nak kerja ibadat, dah ada, ada, ada. Jalan ni untuk nak buat baik, dah ada, ada. Jalan ni nak selamat kita di dalam kubur, selamat kita bila bakit di akhirat, selamat kita di neraca, selamat kita di syirak. Tak lain, tak bukan melainkan satu benda je. Apa? Kebajikan. Ha, kecek situ. Kebajikan tu. Buatlah kebajikan baik. Kebajikan ni dia kena pergi gantung. Hak tu tak nak kecek dah. Dia kena pergi gantung di iman, kena gantung di Islam. Ha, hak tu tak apalah. Hak tu tu. Hak tu pokok benar-benar. Ada iman, ada Islam. Ha, ada iman, ada Islam. Ha, kebajikan semua kita buat, buat, buat. Bila ada iman dah, kita akan selamat. InsyaAllah. Benar-benar hak dok-dok di diri kita tu alap kakak dah cukup lekat untuk nak buat kebajikan. Cukup, cukup. Lepas tu nak ke tak mau, hak tu syukur lah. Wasabih ada belakang dah. Tapi hati kita tak masuk serta Allah. Masih dok lalai, dok buat gapo. Ni Allah yarham kita ni, dia tolong besar kepada kita, dia kata maka di sinilah ialah satu kesusahan yang besar. Bila kita tahu dah sining ni, di dalam mengaku hawiyah ni, tempat satu, satu tempat yang sangat susah, yang besar, tidaklah patut dengan orang-orang yang berakal itu lalai dan lupa. Tak patut benar-benar nak lupa. Kita orang berakal sungguh ni, tak patut kita nak lalai, tak patut kita nak lalai. Lalai dan lupa daripada membanyakkan amal-amal yang baik. Ah, tu dia tak patut sekali. Tapi gitulah deh. Bila sembahyang Allah, Allahu Akbar, ah, masuk start tu baik, tu baik masuk, masuk tu baik, tu baik masuk, tu masuk sembahyang kita. Masa mengatik pula la ilaha illallah, wasabih pula besar la ilaha illallah ni, wasabih ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, besar wasabih. Tapi tak masuk hati. Allah yang kata la ilaha illallah. Tubik tak penuh mulut mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada tubik ketak mana dia. Tubik pula mulut, lagi pula hati tak ada. Tak masuk di hati. Hingga pada dap. Ya. Jadi situ yang kita. Tu berkaitan dengan ibadat, hati kita tak lekat dap. Tapi bila kita tengok muai. Tengok muai. Tubik tak anak ni gocah. Ngepak Allah geno tak pandai masuk kok tu. Kalau aku pergi kok tu lagi tu. Ha, tengok. Supaya ngah bola. Gi tengok bola dia mau tengok mari kok ni. Kita gi kok nung pun hingga nung gelang tak ada. Nung tak gelang tu duduk nanti perih. Kalau gi kok tu menel dah tu. Boleh bedih lalu dah. Tengok bola. Pandai baca tu tak pandai main kali. Gapo saya ke misah tu. Tujuan ni. Yang saya naknya tujuan ni. Bila kita tengok orang gocah, hati kita duduk mana? Ingat ke dak rumah? Ingat ke dak anak ahli rumah? Ingat ke dak isteri rumah? Ingat ke dak lembu dak benar? Ingat ke dak kain dak jemur nampak ke dak hujan bila kita tengok muai hak kita berahi? Tak ingat apa sekarang dah? Kita dengan orang gocah tu. Sorok. Oh, sorok lurah buat dah. Ha, tu. Sorok. Tu eh. Gocah takut. Tak anak ni. Tapi hati, hati dia duduk situ. Hati duduk situ. Dah tukar tempat hati tu bila kita semayang, we ada semangat tu. Ha, tu. Ni dah alai, alai. Anyong gaya gitu. Ah, tak agak kat sini deh. Duduk jadi sepengang, sepenganggap pun, sepengang pau kemer, piye hujan, piye boh, pau kemer. Sebab ladi bucik ni tak agak gi, gi situ dia timur situ. Tak ada, tak ada lekat kah dia. Dia lekat jadi berderu kan dengan ramah karuk kar itu je. Dia hidup jadi keladi bucik ni je tak rauk. Hanyuk pergi ikut deh. Nah, tu dia tak mahu jadi tetap dah. Jangan jadi keladi bucik lah kita ni. Gitu deh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah tetap lah hati kita. Sabit kalbi ala dini. Ya muqallibal qulubi sabit kalbi ala dinika wa ala ta'at. Ya muqallibal qulub, hei yang membalikkan hati. Sabit kalbi ala dinika. Menetaklah olehmu akan
akan hatiku ni ala dinika, di atas agama engkau, wa ta'atika, dan ta'at akan dikau. Minta untuk hidup sertakan situ. Takutlah, takut. Takut jalan ni kita hidup jalan ni, jalan yang takut sekali. Kalau tak kena jalan kak, pergi ngalai gelap. Jalan yang begitu takutnya tepat kau tak biasa pergi. Tapi bagi orang yang ada amalan kebajikan, dah serenaknya, sedapnya. Rasa nak ibadat sampai masa dah boleh suka. Gelap dah boleh suka. Orang arifin abillah ni, bila matahari naik, sudah pagi, tak apa lagi. Bila gelecer matahari dia suka, dah hati dia kemai, supaya mata bunga, paham bunga kemai. Sukanya hati sebab apa? Sebab nak masuk malam dah. Bila malam waktu yang sunyi, dia boleh bangun munajat, boleh munajat, boleh gapo, boleh duk munajat serta Allah, boleh semaya, boleh tahajud, boleh gapo dia dalam waktu malam tu ke Allah. Senangnya hati dia. Dalam hak orang lain duk tidur belaka, dia boleh duk bisik serta Allah. Dia boleh duk munajat serta Allah, dia boleh duk doa kepada Allah. Tu dia deh. Ni orang yang arifina billah. Deh, kita suka bela-bela dah. Malam nak hari ni kan, malam ni ada bola misalnya. Bukan nak kata kau ada bola, ugahi bola tu. Tapi nak ayat kata ushawi super ngatu. Pukul 3 kita sanggup jaga lagi, tidur dulu. Pukul 3 sanggup bangun nak tengok bola. Tapi tahajud pukul 3 tak bangun. Ayah juga tu deh. Tidak patutlah orang dengan orang-orang yang berakal tu lalai, oleh lalai dan lupa, lalai lupa daripada membanyakkan amal-amal yang baik. Dan kesemua yang berakal tak suka dan tak reda beri termasuk dirinya di dalam perhimpunan mereka yang kedua itu. Kita orang berakal sungguh, dan kesemua yang berakal, cuba-cuba terak tengok. Cuba-cuba terah kita fikir tengok. Lagu mana ni? Ya, musanah kita rakyat ni, ya, hak cerak-cerak dah. Kira hak zahir-zahir selalu. Hak nyata-nyata cerak-cerak zahir-zahir je. Tengok je kata ni. Dan kesemua yang berakal, kita berakal tak? Berakal belakang, tak ada pia, tak cukup. Sepenuh belakang 10, tak ada hak 9, tak ada hak 11. Kalau 9 tu kurang, kalau 11 tu lebih, kita 10 belakang. Tak ada hak kurang, tak ada hak lebih misalnya. Tengok usaha kita kata. Kenapa? Dia kata kenapa? Dan kesemua yang berakal. Kita semua hak berakal. Ikut duduk mana, pocok-pocok mana pun. Kita orang berakal. Tak suka dan tak reda beri termasuk dirinya, diri yang kesemua yang berakal tu tak suka bui masuk di dalam perhimpunan mereka-mereka yang kedua itu. Mana mereka yang kedua tu? Tu mereka-mereka yang ringe timenge. Mereka hok ringe timenge, mereka hok yang pertama kena kepada mereka hok berat timenge. Mereka yang kedua, mereka hok ringe timenge. Mereka hak ringan timengan ni tempat duduk dia di mana? Neraka hawiyah. Kita ke semua orang yang berakal ni tak suka dan tak reda nak ui diri kita masuk dalam perhimpunan orang yang golongan yang kedua tadi. Orang yang ringan amalan. Suka tak? Tak suka. Sebab apa? Orang yang ringan amalan tempat dia narun fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Situ dia tempat duduk. Patut suka kerana kita nak bubuh diri kita masuk dalam neraka. Bukan orang lain mari bubuh diri kita dalam neraka. Kita sendiri dah bubuh dalam neraka diri kita. Kita dah bubuh diri kita sendiri di dalam neraka. Bukan orang lain mari nak bubuh diri kita dalam neraka. Kita bubuh neraka diri kita dengan sebab apa? Dengan sebab amalan kerja yang kita dah buat tu, buat benda tak olat tu. Tu mana kata ya orang tu duk ubah dengan aku diri dia sendiri dan duk ubah diri dia sendiri lah dengan aku. Sebab tu dah. Duk buat benda tak molek. Nah kalau kita berakal sungguh 100% cukup molek 10,
Tengok dia kata ni. Kita tak tak kita tak suka, kita tak reda nak ui diri kita masuk dalam golongan mereka yang kedua. Ada juga dalam kalangan kita suka nak ada tak ada. 100% tak ada seorang buk pun nak masuk diri dia dalam neraka. Tak ada. Cuba telah tanya. Tak. Nak masuk dalam neraka tak sah. Tapi buat. Kau dulu tu. Kan dia payah. Bila tanya dia kok lain. Dia buat kok lain. Jadi payah deh. Pesen gadah jalan ni susah. Ambil jalan taruh jalan ni jadi susah deh. Tu. Nak kok lain buat kok lain. Nak syurga tapi buat kerjaan neraka. Dia tanya nak neraka ke tak mau. Tapi buat buat amalan neraka, amalan yang harap ke neraka. Jadi balik pai bih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Deh. Ini jadi balik kita ni. Kok mana jadi? Wallahu a'lam lah. Ini kalau kita berakal sungguh, kita kena kira benar-benar ni. Sute. Nyata-nyata selalu dah. Yang musanah kita dah nyata bagi kita. Kalau begitu tetaklah yang sebenar-benar berakal itu. Menyising tangan-tangan baju selalu. Serta menyerta. Berhadap kepada pekerjaan yang kita pekerjaan kita yang sebenar-benar dikerjakan dia di atas dunia ini tu. Curak tak lagi tu. Nyata dah tu. Kata kita ni kita orang berakal sungguh, kita tak rela diri kita masuk dalam golongan yang kedua. Golongan orang yang kedua. Golongan orang yang ringin neraca. Ringin amalan neraca. Apa nama? Ringin timengin neraca. Kita tak suka. Kalau lah kita sebenar-benar begitu sungguh, kalau begitu kalau kata kan, kalau begitu, kalau kata kesemua yang berakal ni tak suka dan tak reda, beri termasuk dirinya dalam perhimpunan mereka yang kedua ni, kalau begitu kak, tetaklah yang sebenar-benar berakal tu, hok berakal sungguh-sungguh tu je. Kok ada otak online tu, kasarlah tu, satu. Tu dia. Kalau begitu kak, tetaklah yang sebenar-benar berakal itu, tetaklah oleh orang yang sebenar-benar berakal itu menyising tangan baju. Menyising tangan-tangan baju selalu. Sising tangan baju selalu dah. Serta menyerta berhadap kepada pekerjaan kita yang sebenar-benar dikerjakan dia, kan pekerjaan. Sising kain baju selalu untuk nak kerja pekerjaan yang sebenar-benar kita kena kerja. Pekerjaan yang sebenar-benar kita kena kerja, kita kena sungguh selalu lah. Sising tangan baju buat selalu lah. Kerja mana tu? Pekerjaan yang kita sebenar-benar dikerjakan dia, kan pekerjaan tu dikerja di atas dunia ni. Ya, kita duk tak tahu lagi apa hok kita kena kerja sungguh di atas dunia. Hok sebenar-benar kena kerja tu. Kalau kita tahu hok tu, kita kerja sungguh benar tu. Ani kita duk tak tahu hok tu, duk bertukar. Hok mana hok sungguh kita kena kerja ni? Lepas tu petak tak kena, ambil hok ni tak kena, ambil hok tu tak kena. Cerah pasti tu tak kena, cerah pasti ni tak kena. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kata benar kita kena kerja sungguh. Apa? Dah tahu waktu tak apa. Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadilah olehku akan jin dan manusia melainkan hikmat ibadat kepadanya. Ibadat akan daku, ibadat kepada Allah. Ini kerja yang sebenar hak kita kena kerja, ibadat kepada Allah. Tapi kita dah tak cerak lagi dah nak kerja apa. Kerja hak lain, kerja maksiat. Yaknya main wah kocak, judi, yang jadi mengupak, ya, bercuri, merapah, menyusahkan orang,
Ya, yang duduk kerja. Esok galik-galik, rupa lima je ke apa? Tunggu keng. Ya, yang jadi. Tu tak kena lagi, kata kita kena kerja apa? Paham lah. Ya, mutaduk. Kita tak tahu kata diri kita tu kuat ke apa. Benda hak sebenar-benar kita kena kerja tu ke apa? Bila kita cari benda ni ke apa? Wih temung hak ni dulu. Wih temung kata benda yang sebenar-benar kita kena kerja tu ke apa? Bila jumpa benda ni tak apa? Kita banyak lagi dah tukar. Dah cari benda hak kena kerja sungguh-sungguh tu ke apa? Tak tahu kata ke apa lagi. Nak buat ke apa? Buat kebong. Wah, kebong sampai ketinggal semuanya. Carilah kayu, cari kayu sampai tinggal semaya tinggal apa. Tak kira kelipah-kelipah ha. Pagar dia mau hipik pula dah. Jaknya kerja. Tak kenal lagi tu kata kerja nak buat kerja gapo. Apa dah? Tu bukanlah gaya tujuh kebong, kebong pun kayu, bukanlah gaya tujuh kayu. Abdul Rahman bin Auf salah seorang daripada al-mubasysyirin bil jannah. Dia kayu. Siti Khadijah dia kayu, tak ada apa tujuh kayu. Buat kebong lah, nak berapa ribu rai pun lah lagi. Tapi tak mahu nak apa. Dengan kaya tu kita dekat dengan Allah ke tak? Kita boleh bantu agama ke tak? Kita boleh buat taat ke tak dengan kekayaan yang kita ada tu? Ha, hak tu. Kalau boleh, Alhamdulillah, kaya, kaya, kaya. Sebab kita semua ni pakat kaya berlaku. Pakat menega berlaku, lebih kaya. Jangan boleh mahu kaya berlaku sore. Kita pakat kaya berlaku. Lebih ada juta-juta kata. Lepas tu dengan kekayaan kita tu, bantulah. Ha ni ni ni. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wui, nafkah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Allah Taala Allah apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan lari kaya. Hak larinya kaya tak kerja agama. Ha tu hak tu duk lari sangat. Dengan sebab kaya tu gak. Kaya beraka kepada Allah. Fir'aun. Apa nama Namrud? Harta Karun tu, harta Karun tu. Korun, Korun. Dia panggil Korun, Korun tu. Kata kaya dia. Ada mereka pula beraka kepada Allah. Itu Fir'aun. Siapa mengaku jadi Tuhan dengan dia? Ha. Tapi bila kita ada belaka, kita guna kerja agama, Alhamdulillah, tak ada apa kerja. Habis itu kita kenal kata kita ni, apa pekerjaan yang sebenar-benar kita kena kerja, kena sising tangan baju, kena kerja yang begitu sungguhnya. Gapo dia? Dia kena hak tu tak apa. Habis tu dia kata, kalau begitu tetaplah boleh yang sebenar-benar berakal itu menyising tangan-tangan baju selalu serta menyerta berhadap kepada pekerjaan kita yang sebenar-benar dikerjakan dia akan pekerjaan itu. Kerja mana tu di atas dunia ini? Supaya apa tu kata? Tetaklah sebengar tu menyisingkan tangan baju. Supaya termasuk kita dalam perhimpunan mereka-mereka yang bertamu. Mana? Mereka yang berat amalan tadi. Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nak duduk lihat tu duduk keredaan Allah. Alhamdulillah deh. Itu dia. Ini hidup mereka-mereka yang pertama yang sah dikatakan kepada mereka itu. Mereka yang pertama ni yang sebenar-benar beruntung. Sebenar-benar orang yang beruntung. Oh beruntung ni memang kaya weh. Jangan lagi. Tengok dulu dia duduk bersih mana. Itu dia. Dan nasib baik. Beruntung dan nasib baik. Habuwe yang begitu baiknya nasib. Habuwe yang akan dapat kebaikan. Alhamdulillah orang ni. Doalah dan usahalah di atas kadar yang kita kuasa. Apa Datuk Dhani pesannya daripada Datuk Musanna kita Allah Yarham Abu Haji Abdul Qadir bin Wangoh Selabudiske. Ini pesannya-pesannya bagi anak-anak Melayu kita, anak-anak Islam yang bahasa Melayu kita ni, kita boleh uturuklah nasihat-nasihat dia. Bahala ni, dia duduk dalam kubur. Satu huruf yang kita duduk baca, satu huruf yang kita duduk mengaji. Berapa orang yang duduk dengar? Saya duduk baca dah sorang. 10 yang bahagia saya.
bahagia saya dok baca. Lepas tu kita semua hodok dengar ni 10 sore dok sapan dia. Ada apa lagi tak senang? Ada apa lagi tak kaya dalam akhirat? Neng dia taruh benda yang jadi manfaat, ilmu yang jadi manfaat kepada dia, kepada masyarakat dan kepada anak buah bahasa Melayu dan kepada diri dia sendiri. Walaupun dia duduk dalam kubur akan dapat manfaat. Nasib baik ni, neng lah sebenar-benar beruntung ke kami. Tak kita taruh gapo katik kepada masyarakat untuk kita nak guna selepas pada mati. Nak hidup siapa semua kepada kita. Tiga perkara, anak soleh, harta jekah jariah, ilmu yang beri manfaat. Cari hak ni. Sebenar-benar hak kita kena usaha, cari hak ni. Ilmu yang beri manfaat, amalan yang soleh. Anak yang soleh, harta yang beri manfaat, ilmu apa nama ni, sedekah jariah dan juga ilmu yang beri manfaat. Jatuh lalu. Ha, cuba renung molek dah kita jadi balik ke kok mana, dah balik pahai kok mana. Ha, tu dia. Tak mau renung, tak mau fikir tengok, cari-cari benda apa sini deh. Haraplah Allah Taala menjadikan kita kesemua ni termasuk dalam perhimpunan ini, himpunan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Ha, ni musanno. Doa-doa itu masuk dalam gulungan-gulungan ni. Gulungan yang pertama, gulungan yang Allah Ta'ala redha. Ha, mana? Haraplah Allah Ta'ala menjadikan kita kesemua ni. Amin ya Rabbal Alamin. Jadikan termasuk dalam perhimpunan ini. Perhimpunan orang yang pertama, perhimpunan orang yang Allah Ta'ala redha. Amin ya Rabbal Alamin. Ha, itu dia. Ni doa. Ni baik. Doa orang-orang yang aling semacam ni. Allah deh, kita dah alhamdulillah boleh masuk dalam doa, tak apa dah. Doa siapa dia? Doa orang yang soleh-soleh yang semakin ni. Orang yang anak murid beribu, orang yang banyaknya keberkatan dalam hidup dia. Kita boleh masuk dalam amalan doa-doa dia mening pun tak apa dah. Mudah-mudahan Allah Taala terima doa dia mening, kita boleh menyusing tangan baju buat ketaatan dengan beberapa segera. Dan boleh mengkurangkan tangga mula-mulanya, kita boleh mengkurangkan kejahatan yang kita dah buat sikit demi sedikit sampai kita boleh tinggal teguh. Insya-Allah Taala Allah Taala akan rezekikan kepada kita dan akikkan berkat kita di sisi Allah, we jadi tinggi di sisi Allah. Walaupun nampak lekas di sisi dunia, hak tu tak sempat tiba. Demo nak lekas tu demo, demo nak akik tu demo. Tapi hak Allah tak ada dah bosan, minta we Allah Taala akik. Ha, berkat kita di sisi Allah. Ha, ni kerja Allah dia. Allah Ta'ala nak akik, tak ada masalah. Ha, dengan usaha kita, bukan dia benar mustahil. Eh. Ha, ni pesan kita, pesan amalan ni, Allah Ta'ala akan akik. Kita buat amal. Ha, tu dia. Dia tak nak terhenti di atas ramah-ramah tu. Tak, eh. Ha, pesan tu, dia pesan ramah. Pesan mana? Orang pilih ramah, ya boleh pilih. Pesan kena guna ramah. Pilih sikit, ya boleh sikit. Ha, tapi di sisi Allah dah nyata. Dah kata Allah Ta'ala nak beri kepada orang tu, nak beri kepada orang ni. Tapi kena tupai di atas hak ramah. Dia mau tolong ramah, boleh ramah. Dia mau tolong sikit, tak boleh. Gitu je benda-benda dunia. Tapi pesan Allah ni, pesan kerja agama ni, Allah Ta'ala akan bantu. Kita buat sorai tak apa. Kita buat sorai cara kita. Buat. Kebajikan buat. Demo tak nampak harga tu demo, tapi kita duk nampak serta Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, bukalah mata hati kami semua ni, kami boleh buat amal ibadat kebajikan dan boleh taat, boleh patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Deh. Ha, nampak masa tu lajak dah sikit. Ha, tu dia nampak lain kalilah insya-Allah ada keuzuran gapo kita sambung semula malam esok insya-Allah Taala. Malam ni ada keuzuran sikit, ada bahasa panas sejuk, panas sejuk sikit. Tapi tak ada tubik pada tu. Tu dia. Ah, maka akhir sekalinya ada salah silap satu peribadi kasar bahasa, agak maaflah kepada saya di atas telacar lidahnya sekiranya dia ada satu peribadi dan kasar bahasa. Dan hak mana yang baik itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bersama berfikir-fikir dan kita pakatlah membaikkan diri kita masing-masing. Saya hanya nak baiki diri saya sendiri, bukan kata 100% begitu molek dak. Nak molek tak ada, tak ada kata molek dak. Tapi nak erti hak ni
ha, untuk nak reki diri. Nak baca seorang tak ada rajin mana juga. Ha, kita pakat-pakat dengar. Baca seorang patu pakat-pakat dengar. Patu pakat-pakat reki diri masing-masing. Insya-Allah taala Allah taala akan bantu kita, Allah taala akan tolong kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Senang dunia, senang akhirat, insya-Allah kita akan dapat melihatkan zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah taala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa fi hadzal qadri kifayatun wallahu a'lamu 'ilmuhu atam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in 'athaitana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anin wa dhi'in wa dhi baghyin wa min sharri kulli dhi sharrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamati wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan barakatan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.